Saya ingat apabila kita menempuhi banjir pada tahun lepas, pada hari pertama malam banjir itu sendiri, tak habis-habis saya terima panggilan daripada satu persatu kawan-kawan daripada Muda Selangor. Mereka datang daripada pelbagai parlimen. Walaupun kerajaan belum bertindak lagi, walaupun mereka tidak ada jawatan, walaupun mereka tidak ada wang, tetapi mereka ada semangat, mereka ada iltizam, mereka rasa bertanggungjawab di mana mereka perlu melakukan sesuatu. Dan sedikit sebanyak, merekalah yang turun ke padang, berada di barisan hadapan. Apabila Taman Seri Muda tenggelam, mereka yang mencari bot, mereka yang mencari jaket, mereka yang ulang-alik tidak tidur untuk membantu mangsa banjir. Inilah budaya politik khidmat yang perlu kita sematkan dalam hati dan minda semua ahli muda. Kerana politik itu tidak boleh hanya berkisahkan soal kuasa dan jawatan. It becomes useless and futile if we join politics only to forward our personal interest. Tetapi permulaan politik itu adalah politik khidmat. Apabila kita berani turun padang, berjumpa dengan masyarakat, membela mereka. Apabila ada mangsa banjir, kita turun dulu sebelum orang lain. Kita nak kritik kerajaan nanti. Find a way to help the people first. Dan selepas banjir itu tamat, tak cukup kita hanya praktikan politik khidmat. Muda adalah parti yang mempraktikan politik dasar. Dengar keluh kesah rakyat, cari solusi, bentangkan solusi supaya masalah rakyat itu selesai. Sebab itu, kita telah pun dimaklumkan dalam tempoh masa 1-2 bulan ini, lagi sekali negara akan dilanda banjir. Dan sudah pasti Selangor akan teruk terkesan. Sahabat-sahabat Muda Selangor, kamu sudah bersedia atau tidak? Sudah bersedia untuk bantu rakyat ke tidak? Walaupun kita ada misi Majlis Raya Dana pada malam ini, jangan sesekali lupakan tanggungjawab kita untuk membela rakyat bila banjir tiba-tiba. Saya nak kalian semua pertama sekali berada di barisan hadapan. Boleh ke tidak? Ini tanggungjawab kamu. Tanggungjawab kita bersama. But besides that, saya nak kamu jumpa pakar-pakar, jumpa wakil-wakil NGO, cari solusi jangka masa pendek, jangka masa panjang kepada masalah rakyat. Di Selangor kita dengar isu soal degazettement of forest, soal kuari-kuari mining. Apa solusi yang boleh kita ketengahkan? Tidak cukup kita hanya bertindak apabila negeri atau negara dilanda banjir. Jika kita tidak bijak untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah rakyat. Sebab itu, apabila saya turun negeri ke negeri, saya bukan sekadar adakan program untuk berceramah, tetapi lebih untuk mendengar masalah dan solusi yang perlu kita ketengahkan. Saya ada cadangan. Kerana jelas pada hari ini, negara kita setiap tahun akan dilanda banjir besar. Jelas apabila banjir itu berlaku, rakyat kerugian berbilion ringgit. Tahun lepas, 10 hari, 6.5 bilion ringgit. Rakyat kerugian. 50 rakyat Malaysia hilang nyawa, lebih setengah juta menerima impak negatif kerana banjir. Ini bukan soal kecil, tetapi ini soal hidup dan mati. Maksudnya apa? Kita tak nak hanya apabila banjir itu berlaku, baru kita nak tolong rakyat, baru kita sedar, tanpa kita mengambil tindakan proaktif untuk memastikan bahawa masalah banjir ini tidak berulang lagi. Muda wajib memperjuangkan soal perubahan iklim dan politik perubahan iklim. Muda must be the greenest of all parties in Malaysia yang memastikan isu perubahan iklim dinaikkan dan diiktiraf sebagai isu nasional. Apa maksudnya? Kerana perubahan iklim ni bukan sekadar isu banjir,
atau apabila negara kita dilanda musibah, musibah-musibah lain. It is bigger than that. Cadangan saya, buat masa ini, kuasa di atas tangan menteri besar atau ketua menteri untuk digazet hutan-hutan, untuk tauke-tauke balak, untuk mining, kuasanya kuasa yang sangat besar sekali. Saya bukan soal nak cakap, oh, this is only about kerajaan atau pembangkang. It's not enough. We need to think ahead, beyond partisan politics. Bagaimana kita nak memastikan sesiapa pun yang berkuasa, masalah yang lepas tidak akan berulang lagi. Bagi muda, kita ingin cadangkan, jikalau ada tauke balak yang minta hak untuk digazet forest, developer-developer minta hak untuk digazet forest, ambil tanah-tanah besar, toke-toke kuari nak lakukan, tidak boleh lagi dikawal oleh menteri besar, kembalikan hak kepada rakyat melalui Dewan Undangan Negeri. Let us debate this transparently dan biar adun-adun yang dipilih oleh rakyat untuk membuat keputusan ini. Boleh ke tidak? Setuju ke tidak? Bring a change. Daripada kita berikan kuasa kepada satu orang atau segelintir pihak, kita berikan kuasa kepada badan rakyat, iaitu Dewan Undangan Negeri. Dan di Dewan Undangan Negeri boleh ada perbahasan, boleh ada penilaian. Kalau ada baiknya, bentangkan. Dan di situ rakyat boleh menilai, is this good or bad? Muda bukan parti yang tentang politik pembangunan. We want development in our country. Tetapi buat apa ada pembangunan jikalau segala kekayaan itu dibolot oleh segelintir pihak dan rakyat tidak dapat apa-apa? Betul ke tidak? Kita nak pembangunan di mana rakyat merasai pembangunan tersebut. Rakyat dapat pekerjaan, rakyat dapat pampasan, bukan akhirnya rakyat dapat banjir bala aja. That's the kind of change which you want to bring. Saya marah buat ini kerana apabila banjir besar berlaku, saya turun ke Pahang, berjumpa dengan anak Pahang yang teruk terkesan. Mereka katakan di negeri lain, mereka kata, oh, kat Selangor teruk, tapi kalau kat Selangor banjir air naik. Di Pahang bila banjir, banjir balak turun, rumah-rumah hancur, dihanyut bukan oleh air tetapi oleh balak-balak besar. Ini bukan perkara yang kecil. Tetapi untuk saya hanya turun padang, beri bantuan sekali, balik tutup mata, that's not right. Sebab itu apabila habis banjir besar yang lepas, saya dengan kawan-kawan muda Selangor, muda Pahang, kita duduk dan bincang, what are the solutions which we can propose kepada kerajaan atau pembangkang supaya masalah yang sama tidak akan berulang lagi. Dan ini adalah salah satu cadangan yang saya ingin ketengahkan, iaitu kita turunkan kuasa kepada badan rakyat, iaitu Dewan Undangan Negeri, tidak lagi dikawal oleh seorang atau segelintir pihak saja yang berada di atas. Yang kedua, bagi kawasan-kawasan banjir, selepas banjir berlaku, kerajaan wajib melakukan penilaian. Saya beri contoh, kalau di kawasan-kawasan banjir tersebut ada proses-proses pembalakan yang berlaku, selepas banjir tamat, tak cukup untuk kerajaan sahaja yang turun beri dana bantu semula. Tak cukup untuk NGO-NGO turun beri dana and it stops there. Sepatutnya, jikalau dapat dibuktikan bahawa tauke-tauke balak inilah yang bertanggungjawab, developer-developer yang bertanggungjawab cuai dan curang yang menyebabkan banjir itu berlaku, the government must hold them responsible. Dan yang paling penting, bagi setiap sen kerugian yang berlaku, jikalau dapat dibuktikan ia berkait rapat dengan proses development ataupun pembalakan, jangan kita ambil wang cukai rakyat. Tauke-tauke balak wajib bayar pampasan. Setuju? Setuju ke tidak? It's not enough hanya harapkan yakinnya kena bayar. Kita duit cukai kita yang kena bayar.
Orang yang paling kaya terlepas begitu saja. Terus saja proses perniagaan mereka. That's the kind of change which we must and which we need to bring. Not just in Selangor, but across Malaysia. Ini hanya dua. Kalau saya nak bincangkan satu persatu solusi, tak habis saya ceramah malam ni. Takut lepas ni Al-Hafiz tak boleh berucap. But there's a lot. But the reason why I feel very passionate about politics, dan sebab utama saya masuk politik, kerana saya nak fokus cari solusi kepada masalah rakyat. Bila banjir besar berlaku, tak cukup saya turun padang bantu mereka, tetapi selepas itu saya nak cari solusi jangka masa panjang.